Bulan puasa tak menyurutkan semangat skuad Arema FC untuk tetap mengoptimalkan persiapan tim jelang mengarungi Liga 1 2019. Hanya saja selama bulan Ramadan ini, jadwal pelatihan mengalami perubahan. Perubahan jadwal dilakukan demi bisa menjaga kondisi para pemain yang tengah berpuasa agar tetap fit. Tak terkecuali para punggawa Arema FC yang beragama Islam. Meski tengah menjalani puasa, mereka harus tetap menjalani sesi latihan rutin. Terlebih saat ini tim Singo Edan tengah digenjot persiapan jelang bergulirnya Liga 1 2019 pertengahan Mei ini. Hanya saja perubahan jadwal latihan dilakukan oleh tim pelatih Singo Edan dari yang sebelumnya berlatih di pagi dan sore hari selama Ramadan ini hanya dilakukan saat mendekati waktu berbuka puasa. Dokter tim Arema FC Nanang Triwahyudi mengatakan perubahan waktu pelatihan untuk menjaga kondisi pemain, terutama tidak tersiksa oleh rasa haus usai latihan. Selain itu, para pemain yang tengah menjalani puasa juga diatur pola makannya. Pertama sebenarnya jangan pernah meninggalkan sahur. Itu kunci pertama. Iya. Kenapa? Jadi, karena disitulah cairan kita masukkan sebelum kita berpuasa sehari penuh gitu ya. Terus energi buat aktivitas sehari penuh, termasuk untuk latihan di sore hari kan kita dapatnya ketika sahur itu. Jadi ketika sahur yang terlewat, dikhawatirkan ketika latihan sorenya kurang optimal gitu. Karena permasalahan besar pada puasa itu cuma satu sebenarnya, masalah dehidrasi aja. Untuk diketahui pada Liga 1 2019 ini, tim Singo Edan bakal menghadapi klub PSS Sleman pada 15 Mei mendatang. Dari Kota Malang, Ahmad Tamin melaporkan.